Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Kelurahan Takacidung, Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Yang ada di layar kaca Tribuners dapat Anda lihat tumpukan sampah yang ada di samping gedung gerbang samping di gedung DPRD Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Tribuners, seperti inilah penampakan sampah yang ada di samping gerbang DPRD Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat, di mana sampah ini tepat berada di samping gerbang gedung, nampak sudah menumpuk dan hampir menutup pagar gerbang di DPRD Kabupaten Polowali Mandar. Ini berada di jalan menuju Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Sampahnya seperti ini, Tribuners. Cukup menumpuk. Ini sampah yang juga sudah mengeluarkan bau busuk dari limbah rumah tangga masyarakat atau sekitar. Nah, sampah ini juga, pemandangan ini marak dijumpai di pinggir jalan di kota-kota di Kota Polowali dan Wonomulyo. Ini lokasinya berada di depan samping DPRD Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti ini, Tribuners, dapat kita lihat. Cukup banyak yang menumpuk, Tribuners. Sudah sampaikan namanya tidak diangkut. Demikian, Tribuners, yang sempat saya laporkan dari samping gedung DPRD Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Saya berdiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.